Sebetulnya waktu pertama kali saya membuat sih saya nggak ada berpikiran ada aim apa-apa. Saya hanya berpikir bahwa saya sebagai seorang fashion designer bisa membantu apa sih, bisa mensupport apa. Dan kebetulan memang kan di kantor kita ada source-nya, ada materialnya. Jadi why not gitu. Dari situ saya mulai mencari alternatif untuk menggunakan masker lain di luar masker yang sekali pakai, karena saya merasa saya juga kesulitan gitu mencari masker sekali pakai itu, karena di mana-mana juga udah habis, harganya naik. Saya jadi merasa bahwa oh, kita masih ada kain katun, dan di situ saya mulai menginisiat membuat masker kain dari sisa-sisa kain katun yang ada di kantor saya. Thank you.